Halo semua, selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur boleh bertemu lagi di acara persekutuan doa malam ini. Sebelum kita memulai, mari kita menenangkan hati, berdoa secara pribadi di dalam doa saat teduh kita. Mari kita berdoa. Thank you.
Nats panggilan beribadah untuk malam ini diambil dari Mazmur 105 ayatnya yang pertama. Yang berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan menerima firman-Nya. Seperti ayat yang kita baru saja baca, kita patutlah bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu setia. Untuk lagu pertama, saya undang teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Ku Bersyukur Sebab Kau Setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai rasa ucapan syukur hati kita. Ya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang setia. Mari kita nyanyikan dengan rasa syukur kita dan katakan ku bersyukur Tuhan. Ku kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang baik, kalau Engkau adalah Allah yang setia. Kami percaya kalau kami boleh hadir dan mengikuti acara ini juga karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhir dalam pimpinan tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh melakukan dan melaksanakan semua rencana-rencana yang baik untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih, jadikan kami tanah yang subur supaya semua firman Tuhan yang kami akan terima pada hari ini boleh kami simpan dan boleh bertumbuh dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Makin hari kami boleh makin mencintai Tuhan. Makin hari kami boleh makin memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita kembali boleh berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan.
Tema renungan kita malam hari ini yaitu angin ribut diredahkan. Angin ribut diredahkan. Nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 hingga ayat 27. Saya akan membacakannya. Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mulai dari Injil Matius pasal yang kelima sampai yang ketujuh, yang merupakan pengajaran atau khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Kemudian kita lanjutkan renungan kita ke Matius pasal yang ke-8 yang menceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit kusta. Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira yang lumpuh. Dan minggu lalu kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam yang sangat tinggi. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan lebih banyak lagi orang-orang sakit dan mengusir setan dari orang-orang yang dirasuk oleh setan. Itulah sebabnya banyak orang tertarik dan mau ikut Tuhan Yesus. Di antaranya ada seorang ahli Taurat yang mau ikut Tuhan Yesus dan bertanya, kemanakah engkau pergi? Aku akan ikut. Tuhan Yesus katakan, serigala ada liang dan burung di udara ada sarang. Tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, kalau mau ikut Tuhan, harus siap di mana saja dan bagaimana saja keadaannya, harus siap untuk memikul semuanya setia di dalam mengikut Tuhan. Lalu ada seorang murid lagi yang mau ikut Tuhan Yesus, dan dia katakan, tunggu, setelah aku menguburkan ayahku, aku akan mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, biarlah orang mati mengubur orang mati, tapi kamu ikutlah aku. Artinya, kalau kita mau ikut Tuhan, tidak usah tunda-tunda. Jangan nanti, setelah ini beres, setelah itu beres, aku akan ikut Tuhan. Tetapi kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus segera saat ini juga. Kita harus ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Nah, di dalam kisah yang baru saja kita baca tadi, kita melihat Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya setelah pelayanan terhadap orang banyak untuk menyeberang, ya, menyeberangi Danau Galilea atau Danau Tiberias. Nah, ternyata murid-murid itu ikut Tuhan. Artinya murid-murid itu betul-betul taat. Ketika dia mau ikut Tuhan, dia betul-betul taat pada perintah Tuhan. Kata Tuhan, mari kita sekarang menyeberang. Lalu mereka ikut Tuhan Yesus untuk menyeberang. Walaupun mereka sebenarnya sepanjang hari sudah sangat lelah bekerja dan melayani orang banyak bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dan bahkan Alkitab mengatakan hari sudah mulai petang, artinya sudah mulai malam. Sebenarnya murid-murid bisa saja beralasan kepada Tuhan, Tuhan sudah malam, sudah waktunya kita istirahat, sudah waktunya kita tidur, besok saja kita berangkatnya, jangan sekarang. Apalagi kalau mereka mengingat bahwa menyeberang itu bukan menyeberang sungai, tapi menyeberang Danau Galilea. Yang kurang lebih panjangnya itu, kalau mau nyebrang itu kurang lebih panjangnya 18 km. Nah, itu bukan satu hal yang singkat, ya bukan. Jadi
sebenarnya mereka punya alasan untuk menolak atau tidak ikut Tuhan atau membujuk Tuhan untuk berangkatnya besok saja. Tapi kita lihat murid-murid ini taat kepada perintah Tuhan. Namun kita tahu bahwa walaupun mereka taat, ternyata ketika mereka berlayar, tiba-tiba atau sekonyong-konyong murid-murid itu menghadapi angin ribut, ya. Angin yang sangat dahsyat. Bahkan di dalam Injil Markus atau Injil Lukas dikatakan, ya, itu seperti gelombang yang mengamuk, ya. Begitu dahsyatnya, ya, dengan menggunakan istilah ngamuk. Nah, saudara, siapa murid-murid Tuhan Yesus? Ya, banyak di antara mereka adalah nelayan. Nelayan yang biasanya menangkap ikan di tempat ini, di danau ini, Danau Galilea. Dan mereka tentu sangat paham dengan keadaan danau itu. Karena sehari-hari mereka biasanya bekerja di sana, menangkap ikan di sana. Bahkan mereka tinggal di sekitar atau di tepi danau ini, di kota yang ada di tepi Danau Galilea. Kenapa danau itu seringkali terjadi angin ribut? Karena danau ini terletak 200 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan sekeliling danau itu ada bukit-bukit yang tingginya 600 meter di atas permukaan laut. Jadi danau yang rendah ini, ya, 200 di bawah permukaan laut, suhunya itu selalu hangat. Sedangkan pada malam hari, udara mulai dingin, dan ketika udara dingin yang di luar itu masuk melalui celah-celah bukit yang menjulang tinggi itu ke danau, maka danau yang hangat ini, suhu yang hangat ini, menyerap suhu dingin yang masuk, sehingga terjadi gelombang yang besar, terjadi angin ribut di danau itu. Nah, singkat kata, murid-murid Tuhan Yesus yang adalah nelayan yang biasanya menangkap ikan di danau ini, mereka sangat familiar, sangat paham tentang kondisi alam Danau Galilea. Dan saya yakin bahwa mereka bukan hanya pertama kali menghadapi angin ribut. Mereka sudah sering mungkin menghadapinya. Oleh sebab itu, kali ini ketika mereka menghadapi angin ribut, mereka mencoba, ya, dengan usaha mereka, dengan pengalaman mereka, dengan pengetahuan mereka, mereka mencoba untuk mengatasinya sendiri. Ya, tetapi kita tahu bahwa mereka gagal karena dikatakan bahwa ombak itu, ya, sampai menghembus atau masuk ke dalam kapal, dan kapal itu mulai dipenuhi dengan air. Itulah sebabnya sekarang murid-murid itu merasa frustasi dan merasa takut, merasa tidak lagi mampu. Dalam keadaan demikian, mereka baru mencari Tuhan. Dan mereka mendapatkan bahwa Tuhan Yesus sedang tidur. Lalu mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak peduli kok Tuhan Yesus bisa tidur di dalam keadaan seperti itu. Sedangkan mereka berjuang supaya kapal itu tidak tenggelam, supaya mereka itu selamat. Tapi apakah betul Tuhan Yesus itu tidak peduli? Kalau kita mau jujur, sebenarnya yang tidak peduli yaitu murid-murid. Murid-murid tidak peduli pada Tuhan Yesus yang sejak awal sudah ada bersama dengan mereka, ya bukan? Jadi ketika mereka menghadapi badai, taufan, angin ribut itu, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka tidak peduli pada Tuhan. Dan mereka hanya berusaha dengan kekuatan mereka, kemampuan mereka. Kapan mereka mulai ingat Tuhan? Ketika mereka itu merasa tidak mampu. Ketika mereka itu merasa mereka akan binasa. Mereka baru mencari Tuhan dan membangunkan Dia. Nah, lalu Tuhan katakan, "Kenapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Setelah itu, Tuhan membuat danau
dan angin ribut itu. Tenang, Tuhan menghardik angin ribut dan danau itu. Dan seketika itu juga dikatakan, angin dan danau itu menjadi tenang atau teduh sekali. Saudara, ketika Tuhan bertindak dan kuasa Tuhan itu bekerja, gelombang yang tinggi setinggi apapun, badai sebesar apapun, Tuhan sanggup untuk mengatasinya. Nah, masalahnya kenapa kita seringkali takut ketika kita menghadapi gelombang badai hidup? Karena kita kurang percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentu langsung kita akan cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya bukan? Tapi seringkali kita lebih percaya pada diri kita sendiri. Kita berusaha dulu. Kalau kita sudah nggak sanggup, kita kewalahan, kita frustrasi, kita baru cari Tuhan. Nah, itulah yang dialami dan dilakukan oleh murid-murid. Nah, saudara, setelah itu murid-murid baru sadar dan bertanya-tanya, siapakah orang ini? Selama ini murid-murid sudah mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa, yang melebihi ahli Taurat. Lalu murid-murid juga melihat kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, kuasa Tuhan Yesus atas segala macam sakit penyakit. Dan murid-murid juga sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang yang dirasuk. Dan melalui pengalaman ini, mereka melihat kuasa Tuhan Yesus atas alam semesta, atas angin, atas danau. Karena apa? Karena dia adalah Allah, sang pencipta langit dan bumi. Dan dia sanggup menguasai segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi melalui pengalaman ini, sekarang murid-murid lebih mengenal Tuhan Yesus, lebih mengalami kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu dalam kehidupan kita mengikut Tuhan seperti murid-murid yang rela, yang mau taat ikut Tuhan. Apakah kita juga kadang-kadang menghadapi angin ribut, gelombang yang besar dalam hidup kita? Itu terjadi sekonyong-konyong. Itu terjadi membuat kita ketakutan karena kita merasa tidak sanggup dan tidak mampu. Mungkin itu gelombang yang menerpa kita merupakan masalah-masalah di dalam pekerjaan, masalah-masalah ekonomi. Mungkin gelombang itu merupakan sakit penyakit yang menerpa kita. Mungkin itu adalah masalah-masalah lain dalam keluarga yang kita rasakan sulit untuk mempertahankan keutuhan keluarga kita. Hidup kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita diterpa oleh angin ribut. Ingat akan kisah ini. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita harus percaya penuh kepada Tuhan, pada kuasa Tuhan. Dan Dia sanggup untuk menolong kita. Oleh sebab itu, sebagai penutup, saya ingin membacakan satu ayat bagi kita semua. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi ingat, ketika kita menghadapi gelombang hidup, berserulah kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar jelas sekali.
Dan Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Tuhan melepaskan mereka dari apa? Dari segala kesesakan, segala sesuatu yang membuat kita sesak, membuat kita tidak bisa bernafas, membuat kita tidak bisa bertahan. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Biarlah kita setia di dalam berdoa, senantiasa berseru kepadanya, mengalami pertolongannya, dan melihat betapa ajaib kuasa Tuhan. Amin. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita akan menyanyikan satu lagu yang judulnya It Is Well With My Soul. Dengan lagu ini, saya berdoa supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan doa-doa dengan satu iman. Kalau Tuhanlah yang memberikan ketenangan, kedamaian, dan jawaban untuk semua doa-doa kita. Mari kita nyanyikan It is well with my soul. It is well with my soul. No matter what, it is well. Kita nyanyikan bersama-sama. When peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea billow roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, it is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought, my sin. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well. Even so.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan pada minggu lalu mengingatkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Mari Saudara kita mengucap syukur Saudara mengingat akan berkat Tuhan sepanjang minggu ini dan sepanjang bulan ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas banyaknya berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami, ya Tuhan, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rohani kami. Setiap apapun yang kami perlukan, kami bersyukur, ya Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kecukupan bagi kami, bagi keluarga kami, anggota keluarga kami. Kami bersyukur, ya Tuhan, atas perlindungan-Mu, pertolongan-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan, oleh karena anugerah penyertaan-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, dan terima kasih ya Tuhan atas pada malam hari ini kami boleh berkumpul juga bersama dengan saudara seiman kami secara online. Kau terus boleh memberkati iman kami, berkati kebaktian doa ini, dan juga iman kami agar terus dapat bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kita doakan untuk Tuhan boleh terus melindungi, memberikan perlindungan kepada setiap jemaat, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Mau yang bekerja, mau yang di rumah, mau yang keluar kota, ataupun keluar negeri. Kita doakan saudara setiap jemaat. Kita doakan agar Tuhan terus boleh memberikan kesehatan yang baik dalam untuk setiap jemaat dan juga untuk keluarganya. Mari saudara kita doakan akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Kau terus boleh memberikan perlindungan kepada setiap jemaat-Mu kemanapun mereka pergi, ketika mereka di rumah, ketika mereka yang akan pergi ke tempat manapun, keluar kota, mungkin ada yang ke Indonesia, atau mungkin ada yang keluar state, atau mungkin ada yang pergi di dalam perjalanan keluar kota, dalam pekerjaannya, Engkau sering boleh menyertai, memberkati setiap jemaat-Mu, ya Tuhan. Dan terlebih lagi, Tuhan, kami mau serahkan juga untuk kesehatan, ya Tuhan. Ketika kehidupan ini adalah milik-Mu saja, ya Tuhan, Kau terus boleh memberikan kesehatan yang baik bagi setiap jemaat-Mu, dan bagi setiap keluarga, ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk keluarga kami dan diri kami hanya ke dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kita mau berdoa untuk para ibu. Ya, saudara minggu ini kita akan bersama-sama merayakan Mother's Day. Kita mau berdoa untuk para ibu. Kita doakan Tuhan terus boleh memberkati para ibu. Tuhan terus boleh melindungi mereka. Diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan teladan iman saudara bagi anak-anak dan juga keluarga. Saudara, kita juga untuk mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, saudara, khususnya bagi kerohanian, saudara, agar mereka tetap semakin dekat kepada Tuhan dan mempunyai relasi yang baik satu dengan yang lain, agar mereka boleh mencerminkan kasih Tuhan di dalam keluarga. Kita doakan, saudara, akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan bagi para ibu, ya Tuhan, mama, para mertua, atau mungkin ibu, ya Tuhan, yang ada di dalam keluarga kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena mereka adalah pemberian dari Tuhan dan kami terus mau berdoa bagi mereka diberikan perlindungan, Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan dan kami rindu ya Tuhan terus dalam kehidupan diberikan hikmat, kebijaksanaan dan teladan iman ya Tuhan di dalam mereka hidup mereka boleh menjadi kesaksian, menjadi keluarga bagi mungkin suami, bagi anak-anak mereka, cucu-cucu mereka ya Tuhan, seluruh keluarga ya Tuhan, khusus bagi para ibu yang ada di gereja ICLA juga ya Tuhan, Kau terus boleh memberkati. Kami mau berdoa juga khusus untuk keluarga-keluarga agar tetap dekat kepada Tuhan. Dalam kerohanian mereka ya Tuhan, mereka tetap haus dan dekat, mereka mau semakin lagi dekat kepada Tuhan, dan terutama ya Tuhan, mereka mempunyai relasi yang baik antara satu dengan yang lain, tidak ada konflik, melainkan dengan adanya kasih Tuhan yang ada beserta di dalam keluarga-keluarga, khususnya bagi keluarga kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semua setiap jemaat dan juga keluarga kami dan juga para ibu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, mari kita mau berdoa khusus bagi setiap jemaat dalam pergumulannya
di dalam segala tantangannya yang mereka hadapi, mungkin dalam kesehatan khususnya. Kita doakan saudara bagi nama-nama yang ada tertera di layar ini. Dan juga kita mau berdoa saudara khusus bagi Ibu Tuti yang akan dioperasi pada tanggal 11 nanti. Kita doakan berjalan dengan baik semuanya. Bapak Ibu saudara, kita juga mau berdoa untuk Ibu Mimi. Saudara, kita berdoa pada saat ini dia telah kehilangan koko. Kita doakan Tuhan boleh menghibur, boleh menguatkan khusus bagi Ibu Mimi. Tuhan boleh menolong dia di dalam masa-masa kedukaan seperti ini. Harus saudara kita berdoa akan beberapa hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi beberapa jemaat yang sedang mengalami pergumulan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa Tuhan khusus bagi Bapak Vincent Fascio dan juga Ibu Lilia dalam segala pergumulannya yang terus ya Tuhan, Kau terus boleh menyertai ya Tuhan di dalam segala tubuhnya yang sedang sakit dan juga rencana ada appointment dengan dokter, Kau sering boleh menolong melancarkan. Kami mau berdoa juga bagi Ibu Tarmelan dan juga keluarga yang menjaga, Kau sering boleh menolong. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Hadi Santoso yang terkadang oke, terkadang tidak ya Tuhan. Kami mau terus doakan bagi kondisi bagi Bapak Adi Santoso terus boleh menolong pemulihannya ya Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi Ibu Linda terus Kau boleh menyertai diberikan kesembuhan dan juga bagi Ibu Kou Siu Ing ya Tuhan di dalam segala sakit penyakitnya Engkau sering boleh menolong dan juga Bapak Redi dalam pemulihan tubuhnya. Kami khusus juga berdoa bagi Ibu Tuti yang sedang akan dioperasi pada tanggal 11 nanti. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh operasi boleh berjalan dengan baik. Engkau sering boleh menolong campur tangan agar sungguh semuanya dari dokter dan juga semua prosedur yang akan dilakukan boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan bagi Umat Tuti ke dalam tangan Tuhan dan kami aturakan juga berdoa bagi Ibu Mimi yang pada saat ini sedang berduka cita karena kehilangan koko. Kami mau berdoa Tuhan di dalam masa-masa kedukaan seperti ini Engkau ada dan menghibur, boleh menolong Ibu Mimi, diberikan penghiburan kekuatan di dalam masa-masa duka ini ya Tuhan. Kau sertai Ibu Mimi dimanapun dia berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi Ibu, kita mau berdoa bagi hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu ini. Minggu ini kita akan merayakan Mother's Day. Dan juga saudara kita doakan untuk Pendeta Jonathan Lowe yang akan mempersiapkan firman Tuhan. Dan juga kita doakan untuk kebaktian gabungan saudara Inggris dan juga Indonesia dalam segala persiapan yang harus dipersiapkan. Kita doakan semua boleh berjalan dengan baik dan juga seluruh jemaat boleh diberkati lewat ibadah pada minggu ini. Kita doakan saudara dalam kebaktian pada minggu ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan pada minggu ini hanya dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa khusus bagi hamba-Mu yang akan melayani di dalam pelayanan mimbar pada minggu ini, di dalam segala persiapan firman Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, memberkati ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, boleh memberkati dalam setiap jalan ibadah dari awal sampai akhir, setiap mereka yang melayani ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberkati dalam segala persiapannya, sehingga sungguh kebaktian pada minggu ini kami boleh merasakan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, dan juga boleh menopang kehidupan kami, dan memperkokoh iman kami ya Tuhan. Kau sertai juga untuk kebaktian Sunday School dan juga yang online dan seluruh jemaat yang akan hadir. Kami serahkan semua dalam ibadah Mother's Day pada minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara, kita terus doakan bagi Amerika. Saudara mendengar berita terus terjadi penembakan di beberapa tempat dan pada saat ini terjadi di Texas saudara yang ketika terjadi di mall, saudara, dan banyak dari korban itu meninggal, saudara. Kita mau doakan bagi keluarga korban, saudara, yang kehilangan anggota keluarganya, saudara, tentu tidak mudah harus mereka melewati ini semua. Bahkan, saudara, ada anaknya masih begitu kecil sekali, orang tua dan juga keluarganya meninggal, hanya ada satu anak, saudara, yang selamat. Saudara, bayangkan, saudara, begitu sulit sekali, saudara, situasi yang mereka harus hadapi pada saat ini. Kita doakan campur tangan boleh menghibur, boleh menguatkan, boleh menolong segala apapun yang mereka perlukan sehingga mereka dapat melewatinya semua. Kita doakan juga saudara bagi mereka yang berada di sana, yang mungkin mereka yang terkena dampak ketakutan, yang mungkin jadi depresi atau mungkin melihat sesuatu yang begitu tidak menakutkan bagi mereka saudara, atau mungkin ada keluarga juga yang secara sedih ya ditinggalkan keluarga,
banyak sekali yang berdampak, saudara. Kita doakan semua, boleh Tuhan campur tangan, kita doakan keluarga korban. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan bagi khusus bagi para korban yang terjadi penembakan di Texas, hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami terus mau serahkan ya Tuhan di tengah dan kontrol yang sering sekali ya Tuhan menjadi masalah di negeri ini. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan di tengah banyaknya permasalahan. Engkau sendiri yang boleh campur tangan. Kami turut berduka dan juga kami mau berdoa bagi para keluarga yang sedang mengalami kedukaan pada saat ini, di mana mereka mengalami situasi yang begitu berat dan sulit. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, menopang mereka ya Tuhan, menjamah mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang terkena dampak atau mungkin masih di rumah sakit, Engkau boleh menolong memulihkan. Bagi mereka juga yang terkena dampak, anggota keluarga dan juga mereka yang mungkin menyaksikan atau mungkin merasakan bagaimana takutnya situasi pada saat itu, Engkau sendiri boleh memulihkan ya Tuhan. Kami mau serahkan bagi negara ini dengan begitu banyaknya pergumulan, dengan begitu banyaknya kesulitan yang dihadapi, Engkau sendiri boleh menolong, campur tangan. Kami mau serahkan bagi negara Amerika hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan oleh Yesus kami berdoa. Amin. Ibu saudara, pada saat ini Israel dan juga Palestina sedang mengalami konflik, terjadi peperangan, dan banyak korban berjatuhan. Kita doakan di tengah konflik antara kedua negara ini yang lama sekali terjadi, saudara. Kita doakan agar mereka tetap boleh menemukan titik terang atau mungkin kedamaian, saudara, di antara kedua negara ini. Terus doakan bagi pemerintah, kestabilan negara, bagi Israel dan juga Palestina. Kita doakan bagi kedua negara ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan bagi kedua negara ini, bagi Israel dan juga Palestina, hanya ke dalam tangan-Mu. Tengah konflik yang terjadi, perpecahan, mungkin ada konflik of interest di antara mereka ya Tuhan, Engkau sendiri boleh campur tangan, boleh menolong, khususnya bagi mereka ya Tuhan yang berada di lapangan, mereka yang para militer ya Tuhan, Engkau sendiri boleh menolong ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah dan juga kedua pemerintah bagi negara ini, agar sungguh mereka boleh menemukan titik terang dan juga kedamaian, sehingga tidak ada korban berjatuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga, mereka yang ketakutan, mereka yang di tengah musibah, Engkau sendiri yang boleh menghibur, menguatkan, menyertai mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan bagi Israel dan juga Palestina hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa menyerahkan doa-doa pribadi kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan kami tidak mau takut dan dilanda ketakutan, melainkan kami mau percaya kepada Engkau sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus Kristus pada saat Dia ada di dunia. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita melihat berita
Dunia ini sepertinya bukan makin baik. Banyak berita yang membuat kita makin takut. Masalah-masalah makin banyak. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan yang kita terima menguatkan kita. Jangan takut kalau Tuhan ada beserta kita. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perlindunganku. Pada malam ini saya akan mengundang teman-teman semua untuk menyanyikan satu lagu sebagai lagu penutup. Ku kan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Walaupun bumi bergoncang, walaupun badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Tuhan. Mari kita nyanyikan sebagai lagu iman kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan, saudara. Kiranya kasih keanugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghibur dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara.
Baik, Bapak Saudara, pada minggu ini Saudara adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk daftar. Bagi Saudara yang mau mendaftarkan untuk Global CSK, Saudara dapat kontak Yudi atau Saudara dapat kontak kepada saya. Dan juga Saudara dalam rangka Mother's Day pada minggu ini, jangan lupa untuk dapat mengirimkan video kepada Diakonius. Saudara nanti akan ditampilkan pada minggu ini. Sampai ketemu pada hari Minggu ini, Saudara, di dalam acara kebaktian ibadah Mother's Day. Saudara dapat ajak keluarga, orang tua, di dalam acara, dalam ibadah pada Minggu ini. Sampai ketemu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. If trial